apa nih? Coba saya kasih lihat. Jadi kertas hitam itu apa tuh? Buka, buka. Matiin rokoknya, matiin rokoknya. Mati-mati kamu, Neng. Coba hubungi temannya, kenapa kabur? Wah, ini bal main kali ini. Balap liar. Ya, balap liar ya. Tiba-tiba nanti di sini tinggalin aja, hilang. Temannya kamu. Jadi kita saya amankan ke Polres. Situ aja dulu, situ. Bisa, mau saya kumpul situ. Kumpul. Kumpul sini aja, nggak apa-apa. Sini ngapain? Nggak pernah kata. Nongkrong, Pak. Nongkrong? Iya. Tahu nggak? Kan ini masih pandemi. Iya, Pak. Ya? Iya. Itu motor siapa semuanya di situ? Coba ke sana, buka ini tuh, ya. Bagasinya. Ayo. Itu buka dulu apa dong? Motor siapa? Bapakmu apa motor siapa? Ayah. Ayah? Kalau kamu bawa kendaraan itu harus punya bawa STK-nya, ya? Kamu keluar nggak bawa identitas, terus kamu ada apa-apa, terus yang menemukan kamu, di mana mau tahu alamat kamu di mana? Makanya sebelum keluar dari rumah, kamu siapin dulu identitas apa yang kamu bawa. Bener begitu ya? Bener nggak? Ingat? Ini platformnya ada nggak sebenarnya? Ada di rumah. Belang ada nggak? Nggak ada. Ada di rumah? Ada di rumah. Pasti semua ada di rumah semua? Iya, bentar. STK ada di rumah? Iya, ini saya nggak pernah pakai, Pak. Tadi mau jemput, mendadak. Terus lagi suasananya masih pandemi ini, kamu keluar-keluar ngapain? Kalau nggak perlu, ngapain keluar-keluar? Bener nggak? Ini kan? Pas nomor juga ada depan belakang, STK nggak ada. Orang mau tumbuh, boleh jadi? Iya, waktu itu. Ini kan sama, kan? Coba. Oh ya, kamu ganteng. Ya. Makasih. Cuma sayangnya kamu nggak bawa surat. Ya. Apa saya nakal? SIM-nya nggak bawa, SIM-nya nggak bawa. Ya. Jadi peraturannya sesuai kepolisian, ini kita amankan. Maskernya mana? Di rumah lagi. Enggak, di rumah lagi masih di rumah lagi. Jalan jatuh. Kena reak. Hah? Reak. Mau ini? Masker. Masker. Mau. Tapi jangan dibuang lagi. Iya. Ke sini sini. Siapa yang gak punya masker? Iya, Pak. Siapa? Kamu dong? Iya. Orang tuamu aja kalau dikasih tau pasti marah. Iya enggak? Iya, waktu marah orang tuamu. Jam segini belum pulang anaknya, iya enggak? Khawatir enggak orang tuamu? Pasti khawatir orang tuamu. Anak saya jam segini belum pulang. Kan begitu? Ya, iya. Lain kali jangan gitu. Ya, kasihan orang tua nunggu di rumah. Tim Perintis Polres Jakarta Selatan melintas di jalan Mataram, Kebayoran Baru, kita melihat kelompok anak-anak muda yang lagi nongkrong. Tadi kita temuin banyak kendaraan yang tidak bisa menunjukkan suratnya atau STNK-nya. Dan kita mengimbau juga untuk prokes kesehatan bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Lagi ya, Mas? Lagi, Bapak. Lagi di paling ngapain? Aja nongkrong. Kartu. Itu apa tuh? Coba, coba buka. Tadi masukin apa kamu tadi? Coba, coba. Yang lihat tadi masukin plastik hitam. Coba, coba. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Keluar lagi dari mana? Ini tadi buka, buka. Yang di merah itu apa tuh? Yang di hitam. Apa ini? Coba, kita lihat. Yang di kertas hitam itu apa tuh? Buka, buka. Matiin rokoknya, matiin rokoknya. Mati-mati kamu, Neng. Rokok itu isinya apa itu? Rokok bukan? Rokok bukan, Pak. Beri buka. Ya, lain. Ke Jakarta Selatan ini, di sini nih, ngapain? Gak pernah lama. Nongrong doang, Pak. Nongrong doang? Kan tahu nih, sudah jam segini. Iya, Pak. Situasinya masih pandemi. Iya, Pak. Ya? Apalagi sampean tuh, itu apa itu? Ke botol kamu minum di sini. Ini doang, Pak. Tahu kan akibatnya apa? Iya, iya. Iya, Pak. Apa akibatnya? Mampu kan, itu sampean minum, bawa nyetir mobil, bisa nyelakain orang maupun diri sampean sendiri. Udah habis ini, pulang kembali ke rumah masing-masing. Siap, Pak. Terima kasih. Ya? Siap. Di wilayah sekitaran Al-Azhar, Kebayoran Baru,
di mana kita melihat sekumpulan anak-anak muda yang lagi nongkrong. Pada saat kita mengimbau, tadi kita lihat ada juga yang bawa minum-minuman. Cuman ya kita imbau supaya tidak melakukannya kembali. Habis itu kita segera suruh mereka kembali ke diamannya masing-masing. Kamu ngapain mau kabur dong dari teman mau di sini kok? Kenapa? Nggak usah di sana. Hah? Nggak usah di sana ada. Tentang apa yang kamu kabur? Enggak, nggak kabur mau nyampe. Ngapain kamu yang teman masih di sini kok? Kita kalau kita ngobrol. Ya wajar. Ya. Itu menurut kamu. Kalau kita petugas kan wajar dong periksa. Benar nggak? Benar nggak? Apalagi situasinya begini, kalian nongkrong-nongkrong. Benar nggak? Ada keperluannya apa kan nggak tahu. Benar. Kalau saya tanya, keperluannya apa di sini nongkrong-nongkrong? Ayo. Ayo. Main doang. Main doang kan? Iya. Iya, benar, Pak. Situasi masih pandemi begini. Benar, Pak. Iya. Benar enggak? Benar, Pak. Kalau enggak ada mendingan nongkrong di rumah tidur, ngapain di sini? Eh, ayo teman saksi sini. Ambil. Ayo foto ya. Ayo. Buka. Enggak apa-apa nih, Pak. Buka. Buka. Enggak apa, lihatin. Ini motor kain. Coba lihat. Ini punya teman kamu. Iya, iya. Bespa dari sini. Bespa dari sini. Coba hubungi temannya, kenapa kabur? Oh, ini bermain kali ini. Balap liar. Ya, balap liar ya. Bermain kali ini. Coba buka kamu saksin ya. Tuh, ngeter, begitu ya. Kalau punya temannya, kabarin. Tadi kita amankan ke Jakarta Selatan. Nanti dibagi kalau itu. Tiba-tiba nanti di sini tinggalin aja, hilang. Di temennya kamu tuh. Lebih kita saya amankan ke Polres. Jangan kumpul lagi. Ya, tadi yang pakai motor tadi ini kata temen. Ya ini yang punya ini kabur tadi Boti. Sana. Terus saya ngintip. Boti apa tuh Boti? Boti dia ngebuk ngokoat. Iya Boti Boti tiga dia. Hah? Boti tiga ya. Di wilayah Lawai kita menemukan sekelompok anak-anak muda yang lagi nongkrong. Kita menyamperin dan kita memeriksa kendaraannya masing-masing. Namun setelah kita samperin, kita menemukan kendaraan dua yang kebetulan tidak ada pemiliknya. Mungkin ya kabur tadi tuh. Nah ini kita masih menunggu. Kalau apabila tidak ada, ya kita bawa ke kantor. Ngapain kalau polisi dengar ini masih motor? Kenapa kalau polisi nggak ada, kenapa? Iya kenapa? Ini gua sama polisi. Lu kenapa kasih tinggal gua? Gak usah takut kalau datang ke sini aja ambil motornya. Lu datang ke sini aja ambil kunci motor. Ini punya ini, Mas ya? Ada. Kenapa? Kenapa pakai helm? Kenapa pakai helm? Hotspotnya mati ya? Hah? Hotspotnya? Hidup kok hotspot saya. Masker udah saya kasih. Hotspot saya kasih juga. Kurang baik apa nih polisi itu? Lu balik ke sini aja. Lu balik ke sini aja. Jaga rumah. Kamu tinggal di mana? Kenapa? Tinggal di mana? Berjambut, Pak. Lu balik aja. Mas mabes. Gua di tempat tadi. Ini gua di tempat tadi, ini gua sama polisinya udah santai sih. Yang naik siapa? Lah kok enggak? Ini ya elah video call dah. Suruh kemari bilang kamu ditunggu. Iya lu kemari aja. Aturan mengendarai sepeda motor tuh harus pakai helm enggak sih? Oh iya. Ya. Di Polres aja. Udah diamanin dulu ya di Polres ya. Ini minta nomor bapak ini, kita ambil di Polres, bawa centranya. Eh, siapa namanya Pak Haji? Pak Haji, minta nomor seberang. Iya, Pak Haji. Bisa, nomor Pak Haji. Selamat Polres ya. Siapa?